dapat hijau. Balik lagi, riding lagi. Hari Jumat nih malam hari. Habis aktivitas siang malam gas tuh. Aduh, mantep banget sih, surga dunia banget rasanya langsung. Kayak udah di atas jam 7 tuh. Wah, baru deh. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hari ini ada yang sadar gak sih? Ada sesuatu yang berbeda mungkin. Gue coba ganti mikrofon. Ini gue coba ganti mikrofonnya. Gue pakein adapter lagi. Terus untuk mikrofonnya gue pakai punya iPhone bawaannya Apple tuh. Gue punya yang udah rusak ininya, yang buat earphone-nya itu, maksudnya yang buat di ke telinganya itu, yang gue punya itu udah rusak. Terus gue coba-coba tuh iseng, mikrofonnya kayaknya nih masih oke deh nih, masih bisa berfungsi. Pas gue coba taunya masih bisa. Nah, ini makanya gue pengen coba nih, apakah bagus apa enggak nih. Kayaknya sih mudah-mudahan aja ya, bagus, lumayan lah dibanding yang kemarin-kemarin, nggak ribet-ribet pakai baterai. Ini kan enak jadinya. Jalan sepi, enak sekali. Bensin gua lagi ntar habis, gua lupa isi bensin. Ntar deh sekalian sebelum riding. Gue sih janjian riding nih. Oh, lampu merah mati. Oke, gue pelan-pelan. Udah kop aja. Gue janjian riding sama dua bro-bro gue. Udah lama juga gak ketemu. Yang satu ada yang motovlogger juga. Ada satu lagi teman riding gue dari zaman dulu. Pokoknya itu mereka teman-teman riding gue zaman dulu deh. Kalau gue main Harley tuh biasanya bareng sama mereka tuh. Tapi gue MT hari ini, gue nggak bawa Harley, gue nggak pakai road glide, gue pakai si Bubu. Karena gue capek. Kalau gue bawa road glide gue capek, beratnya itu loh. Memang bawanya sih santai, tapi Bubu kalau misalkan mau diajak santai juga bisa kok. Jadi ya udahlah, bulatkan tekad. Kira pakai Bubu sekalian mau manasin sih, karena kan hari Minggu kemarin kan nggak dipakai nih dia, yang dipakai si road glide, ntar dia ngambek lagi. Oh ya, buat yang nanyain si Ultraman tuh, Ultra Kuning kemana, masih ada, cuman dia belum sembuh, masih sakit, masih harus nunggu ini partsnya tuh, ada yang inden. Jadi ya mau nggak mau deh nunggu sampai nggak tahu deh kapan. Mudah-mudahan sih cepet. Ayo. Dia nggak sadar kali ya. Ini sih gue juga mau ke salah satu kedai, asik kedai, ke salah satu coffee shop di Kemang sih janjiannya di situ. Wow, autobiografi. Nice. Habis gerimis, kotor deh. Woo, Range Rover. Oh my god. Jadi gue udah selesai ketemu dan nongkrong-nongkrong bareng bro-bro gue. Akhirnya yang jadi riding cuman 2 orang. Bener, seperti dugaan sebelumnya. Yang satu pakai V-Road, yang satu pakai Sportster. Nah, ini depan gue nih motovlogger juga nih. Lu boleh cek nih ke channelnya di atau di Instagramnya. Instagramnya itu di SW atau SW Motovlog. Terus kalau di channelnya itu Ano Wirontono. Kalau nggak salah, iya, Ano Wirontono. Lo boleh cek langsung tuh. Dia pakainya Sportster. Ada 2, keren-keren tuh Sportsternya. Dua-duanya modif, modifnya beda-beda lagi. Yang satu agak-agak mirip-mirip Cafe Racer, yang satu American
choppers-choppers gimana gitu. Scirocco velgnya hitam. Tapi bukan yang pakai panoramik. Ini kita mau isi bensin dulu seperti biasa, Shell Antasari. Pada ngebut-ngebut aja. Gue masih takut bannya masih basah habis kena hujan-hujanan gitu kan. Dan ini ramai banget, ada apa enggak tahu. Ntar kita lanjutin lagi, oke. Nah, kita udah isi bensin, tapi kita muter balik karena bro gue tuh bannya kurang angin kayaknya nih. Keren banget ya. Gila, V-Road-nya sangar. Gila ya, V-Road banget suaranya. Wih, seri 5 yang itu tuh, yang pantatnya apa sih, Gran Turismo ya. Ini V-Road-nya ngeri banget sih, udah diganti-ganti banyak banget. Velgnya dilebarin, airbrush, udah dibobok knalpotnya. Tuh, lihat tuh. Ada tribal-tribal api gitu, flame-flame gitu. Itu Harley yang kenceng sih, kenceng banget malahan buat ukuran Harley. V-Road, mesinnya itu mesin Porsche. Ada kerja sama sama Porsche gitu deh. Harley nggak enak itu belok kayak gitu, gue udah tahu banget Harley. Depan gue duo V-twin, V-Road, Sportster R6. Gimana kalau lagi kayak gini suaranya oke nggak? Oh hijau. Cek ombak kita lihat, ayo kita lihat. Wih, ombaknya tinggi kapten ternyata, rame. Wow, rame. Ada Jeep JK, mantep. Wih, anjir, flyby. Nggak nyadar gue. Ini rame nih, Asia Afrika. Taichan, nah lagi hits. Wih, ada ini lagi, Lexus. Wih, berisik banget di belakang, ya Allah. Harley-nya cuma dua aja, berisiknya udah kayak serombongan. Ini Taichan nih, ramenya minta ampun. Kayak lagi happening gitu. Dia mau sosokan manasin ban. Ngeledek, gue diledek mulu nih. Kayak 36 BMW, pakai velg yang kayak apa sih, M-Tech gitu deh. Keren sih body kit M-Tech. Ayo, ayo. Udah mau nyetor nyawa aja dia. Gila. Harley kiri kanan, pusing pala BRB. Ini di sini harus hati-hati nih. Agak gelap dan banyak yang nyelonong. Oke, aman. Apakah di bundaran Pondok Indah ada yang drifting? Kita lihat. Sekalian arah balik gua. Dan bro-bro gue juga arah balik, nggak jauh dari sini. Biasanya sih kalau zaman gue dulu suka bikin drifting, keren-keren loh. Kayak ada RX-8, ada Trueno, ada waktu itu I86. Rame sih tuh, sumpah. Anak-anak apa kabar ya? Gue langsung nyentak begitu. Dia cabut ke arah terus, gue ke kiri. Ya, gue rasa segitu aja riding kita hari ini. Gue cuma pengen nge-share doang. Gimana nih menurut kalian setup mic yang terbaru? Oke nggak nih? Kayak dilanjutin nggak nih pakai yang ini apa pakai yang lama aja? Ya segitu aja lah, thank you banget ya guys yang udah komen, yang udah nge-view video gue, yang udah nge-like, yang udah masukin video gue ke playlist, yang udah nge-share video-video gue, yang udah selalu mantengin dan support channel RG700. Thank you banget, gue ucapin makasih sebesar-besarnya. Gue RG700, sampai jumpa lagi di riding-riding berikutnya.